Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi menonton Eating Show bersama aku. So hari ni aku berada dekat Mutiara Damansara, dan untuk video kali ni aku nak bawa korang dan kongsi kepada korang satu kedai yang memang aku akan pergi untuk cari, untuk makan makanan-makanan yang pedas, iaitu ayam geprek. Okay, so untuk hari ni aku akan bawa korang ke Geprek Kitchen. Okay, so dengan aku sekarang ni, depan aku ada ikan siap kap geprek. So ikan siap kap geprek ni harga dia RM20. So ini pula adalah ayam geprek. So dekat situ korang boleh nampak sambal, ada kicap. Lepas tu, okay, ketulan ayam, timun dan juga kubis. Okay, jom kita. Okay, so menariknya Geprek Kitchen dia menggunakan beras basmati. Okay, korang boleh tengok. So beras ini memang very soft, so tak macam beras biasa. Okay, so saiz ayam dia juga quite reasonable juga, besar. So puas hati untuk kalau seorang makan. Okay, sambal ayam geprek ni dia pedas, pedas manis. Dan bagaimana yang suka pedas tu, boleh layan ayam geprek ni. So pedas dia tu, level dia okey lagi untuk korang layan. So mana yang berminat dengan makanan pedas-pedas tu, boleh cuba. So ni adalah ikan siakap. So ikan siakap ni RM20. Dan aku rasa boleh share 2 ke 3 orang makan. Okay.
pedas ayam geprek ni, sambal dia yang best ni kat sini. Kau tak perlu letak kicap pun sebenarnya. Okey. Sebab sambal dia kau makan dengan nasi dah memang cukup balance dah rasa dia. Sini tempe. Sini tahu. Okay, so selain ayam geprek, dia ada juga indomie ayam geprek. Lepas tu dia ada nasi ayam buttermilk. Okay, nasi ayam black pepper. Ikan keli geprek pun ada juga. So kalau korang yang tak nak makan ayam, saya sekali teringin nak makan ikan keli ke apa semua, so kat sini pun diorang geprekkan juga ikan keli. Okay, so tadi aku dah cakap juga yang mana yang tak nak sambal geprek ke apa semua, so dekat sini pun ada juga buttermilk. Okay, okay, so kita cuba cicah dulu. So isi ayam ni dengan buttermilk. Okay, tengok. Okay, so sos buttermilk dia ni agak creamy, rasa lemak-lemak manis, cukup rasa seimbang, manis apa semua, rasa daun kari apa semua. So kepada yang ingin memilih selain tak nak pedas apa semua, boleh cuba juga buttermilk dia.
Okay, so itu saja video aku untuk kali ini. So kepada korang yang menonton video ini, terima kasih. So jangan lupa untuk subscribe video ini, like video ini. Dan kalau korang ada sebarang cadangan untuk tempat yang boleh aku kunjungi ataupun tempat aku boleh makan, so boleh drop komen dekat bawah. So kepada korang, aku akan sediakan link juga location Gepret Kitchen ni. Dan diorang pun ada juga diorang punya social media, Instagram. Dan aku akan sertakan sekali juga nombor telefon untuk kepada korang yang ingin order Gepret Kitchen. So diorang pun ada menerima tempahan juga secara online. So kita jumpa dekat next video. Bye bye.